Pada tanggal 28 Desember, angka pasien terjangkit virus corona berjumlah 389 pasien. Angka itu diperkirakan terus bertambah. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, Dr. Huzaima, tingginya peningkatan jumlah pasien terjangkit virus corona membuat Kota Palu masuk zona merah rawan penyebaran COVID-19. Menurut Dr. Huzaima, penyebarannya berada pada transmisi lokal. Ditambah kepatuhan pada protokol kesehatan dianggap masih kurang, menambah penyebab bertambahnya warga Palu yang terpapar virus corona. Bukan hanya Kota Palu, tapi hampir seluruh Sulawesi Tengah mengalami peningkatan. Ini disebabkan yang pertama memang transmisi lokal. Jadi terjadi sudah penyebaran dari masyarakat ke masyarakat. Itu namanya transmisi community, transmisi lokal. Sementara kepatuhan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan kita lihat tidak sepenuhnya 100%. Meningkatnya jumlah pasien ikut berdampak pada ruangan perawatan di rumah sakit menjadi terbatas. Akibatnya lebih dari 50% memilih untuk isolasi mandiri. Tercatat dari 389 pasien, 243 diantaranya memilih karantina mandiri. Sisanya dirawat di 4 rumah sakit di Kota Palu dan 1 rumah sakit darurat. Aldrim Tara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah.